Nah, berarti Dor, sisa Jonas kita ada berapa? Kan tadi kemarin sisanya 4. Sisa 4. Tapi kan Clinton tadi udah omongin kita kalau misalnya dia nggak bisa ikutan, Bang. Makanya kita udah cari Jonas pengganti Clinton, jadinya kita udah nambahin 3 orang Jonas baru. Oh, 3 orang Jonas baru. Yes. Oke deh, kalau kayak gitu berarti kita pasti belum tahu karena episode sebelumnya yang belum menyaksikan itu Jonas. Ini dia cuplikannya. Brother Sister, inilah 3 Jonas yang tersisa dari episode lalu. Firanda, Aryo, dan Vera. Meski sempat dekat, keputusan Aryo yang tidak memilih Firanda di babak moment of truth menyisakan dendam bagi Firanda. Dan untuk Vera, episode ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk mendapatkan cowok idaman. Nah, sekarang di samping Bang Billy udah ada 3 orang Jonas yang tersisa di hati Jonas ini. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kita panggil ini dia. Satu cewek Jonas yang menurut Bang Billy cantik. Langsung aja kita panggil ini dia, Ilma! Ilma! Kenalin nama Neng teh, Ilma Yaza. Neng teh umur 23. Teteh pengen berharap dapat jodoh di sini tuh yang blasteran gitu. Kali aja ada gitu. Nah, sekarang Dora akan panggilkan Jonas cowok kita yang pertama, yaitu Fahri. Halo, nama saya Fahri, umur 21 tahun. Alasan saya ikut anti Jonas, saya udah lama gak punya pacar karena terlalu banyak main sama teman-teman sih. Oke, berarti sekarang Dora akan panggilkan satu Jonas terakhir, yaitu Jonas cowok, yaitu adalah Ita. Halo, perkenalkan nama saya Ito, umur 24 tahun. Saya seorang Swede. Saya jomblo sudah 2 tahun, 2 bulan. Jadinya aku kesini, ke anti Jonas, untuk menemukan cinta sejati aku. Oke, jadi di sini Dora sama Billy kita udah punya 6 orang Jonas. Nah, 6 orang Jonas ini sebentar lagi akan kita pasangkan untuk menjadi satu couple berarti. Oke, saatnya kita akan main games untuk menentukan setiap pasangan Jonas-Jonas tersebut. Dan cara pemainnya adalah... Untuk mendapatkan pasangan, para Jonas diharuskan mengambil telur yang berada di dalam akuarium. Bola warna yang terdapat dalam telur menentukan warna timnya. Dan tentu saja, ada kejutan di dalam akuarium yang akan membuat para Jonas ketakutan. Kalian semua udah siap melihat isi di dalam kotak tersebut? Iya, iya! Ketika Bang Billy suruh para 6 Jonas itu untuk tutup mata, akhirnya Bang Billy menukar akuarium yang tanpa isinya tikus. Oke, sebelumnya Bang Billy kasih kesempatan dulu untuk Vera sama Aryo terlebih dahulu. Kali ini gue dapat kesempatan pertama. Gue dipasangin sama Aryo. Mata kita ditutup dan ambil telur itu deh. 1, 2, 3. Ayo, ini baru tikus loh. Tikus. Ini apaan, Bang? Dan selanjutnya ada Firanda sama Ito. Waktu gue disuruh Bang Billy buat ambil telur itu, jujur gue gak mau banget. Karena gue itu bener-bener gak suka sama yang namanya binatang. Apalagi binatangnya itu berbulu. 3, 2, 1. Selanjutnya ada Ilma sama Fahri. Siap. Berdekat. 1,
2. Ayo. Tiga. Yang teteh harapin pas dapet itu telur, teteh berharap telurnya warnanya sama tuh kayak si botak. Oke, hitungan ketiga, bapak dari Bang Billy, kalian buka secara bersama-sama. 1. 2. 3, buka! Oke, untuk Ilma mendapatkan bola warna hijau sesuai dengan Aryo yang mendapatkan bola warna hijau. Pas teteh ngeliat ke si botak, warnanya hijau juga. Gusti, ini mah jodoh teteh. Nah, untuk warna merah ada Vera dan juga Fahri. Warna biru ada Firanda dan juga Ito. Dan yang terakhir warna hijau ada Ilma dan juga Aryo. Nah, Brokister, sekarang Dara sama Mili udah menentukan kini mereka berpasangan dengan siapa. Dan mereka akan bersiap-siap untuk tantangan cinta yang pertama, yaitu Mahkota Ratu. Di tantangan ini, tugas Jonas cowok adalah memasukkan bola ke dalam keranjang yang berada di atas kepala si Jonas cewek dengan cara dipantulkan. Pasangan yang mengumpulkan bola tenis terbanyak adalah pemenangnya. Dan akhirnya di tantangan cinta yang pertama ini, yang Bang Billy kasih kesempatan kapal yang berwarna merah. Hitungan dari Bang Billy, kalian siap? Siap. 1. Taruh di kepala yang merah. 2. 3. Mulai. Go, 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 go. Gue pikir gampang ya masukin bola doang, gue cuma nunggu bola doang. Ternyata apa? Susah, secara badan gue kecil banget kan. Oke, langsung aja ya. 1. 2. 3. 4. 5 bola! Oke, pasangan selanjutnya Doro sama Billy pilih couple warna hijau. Berarti Ilma sama Aryo. 1. 2. 3. Kurang tuh, Pak. Ilma, Ilma. Ayo, Ilma. Gak boleh tuh. Ilma, kita akan kepala. Ilma, kita akan kepala. Ayah, ayah, ayah. Si Aryo itu ngelempar bolanya tuh pas mau ke teteh tuh pendek banget. Sampai begini, begini. Aduh, teteh diketawain, kata teteh, iya kumahanya, aduh. Cuma satu, ya lah. Masih banyakan kita, cuma satu. Gitu dong. Oke deh. Kita akan menghitung nih, berapa banyak bola yang bisa dikumpulkan oleh Aryo dan juga Ilma. 1. Tenang Ilma, sama Aryo. Belum tentu Firanda sama itu bisa mengumpulkan bola ke dalam keranjang ini. Siapa tahu tidak bisa sama sekali. Betul. Dong tadi Aryo. Ya Allah, unggul banget. Ya udah, buktiin aja. Oke, Bang Billy gimana kenin?